Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Maeli, preman terkuat di bumi, bersama si Marco. Ya pemirsa, hari ini kita bakal mengunjungi tempatnya SpongeBob pemirsa, yaitu di Bikini Bottom. Kemarin itu habis tsunami, sekarang Bikini Bottom sudah ditemukan woi. Nanti kita bakal melihat ya. Marco, kamu sudah siap belum? Menuju ke rumah SpongeBob. Sudah bos. Ayo kita naik motor ninja kita. Widih keren banget nih. Jangan lupa pakai helm. Mantap, yuk kita berangkat. Gaspol. Awas hati-hati pemirsa. Hey, salah jalur woi. Waduh gimana nih si Maeli. Dari sini kita belok kanan. Terus-terus. Mantap. Ya, kita bakal menuju ke gedung tertinggi dulu ya. Nanti kita bakal naik helikopter, Wan. Karena perjalanannya itu sangat jauh sekali. Ya, di sana tuh gedungnya. Woi. Waduh, gara-gara kita. Lihat ke atas, Wan. Malah nabrak mobil. Eh, Marco. Marco, kamu nggak apa-apa kan? Kirain kelengger, Marco. Pak. Kita berapa mobil lagi, boy. Yo, lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita sampai nih. Bentar. Kita bakal lewat yang sebelah sini saja ya. Lewat jalan pintas nih, teman. Yo. Tangga dibuat naik motor, boy. Oke, kita sudah sampai nih. Saatnya masuk. Mantap. Ya, teman. Sekarang kita sudah sampai di atas gedung tertinggi kota Yogyakarta, teman. Dan kita bakal naik helikopter nih. Marco, naik Marco. Mantap dah. Ini nggak izin dulu, woy. Langsung ambil saja helikopternya. Kita maling, teman. Yoi. Ya, kita bakal menuju ke selatan terus ya. Jauh banget nih, teman. A few moments later. Oh, lihat tuh. Sudah kelihatan, woi. Mantap dah. Udah enggak sabar nih. Gimana rasanya di kota Bikini Bottom? Pelan-pelan. Oh, hati-hati, woi. Masih ada lautnya nih. Pelan-pelan, Maeli. Berarti kita bakal turunkan helikopternya di atas gedung, Wan. Jangan sampai jatuh ya. Pelan-pelan, Maeli. Awas, hati-hati. Turun. Santai. Oke, sip. Bisa nih. Kita paskan, Wan. Oke, mantap. Lewat kocak. Duh, gimana sih, Mali? Bapak. Loh, malah jatuhkan. Waduh. Ih. Dilesep di sini, woi. Gimana nih Marco, kayaknya helikopter kita rusak Marco. Kualat nih helikopter maling sekarang rusak woi. Waduh. Marco, kau tungguin di sini dulu ya. Aku bakal lihat kotanya dulu Marco. Ayo teman, kita bakal mengelilingi kota Bikini Bottom ini. Waduh, lihat nih. Kotanya ada yang hancur, woi. Waduh, mungkin gara-gara tsunami kemarin. Sampai kayak gini. Oh, lihat tuh. Ada jangkar raksasa. Mantap dah. Widih, keren sekali kotanya, woi. Mantap jiwa. Ya, sekarang kita bakal mencari kendaraan untuk menuju ke rumahnya SpongeBob. Karena rumahnya jauh, Nuan. Ini. Ada mobil jeep nih. Yo, mantap. Nanti kita bakal angkut SpongeBob, Squidward sama si Patrick. Oh, lihat tuh, Nuan. Ada monumen, woi. Kocak banget dah kayak gitu. Pelan-pelan. Oke, itu tuh rumahnya SpongeBob. Oh, dia sudah menunggu di depan rumah. SpongeBob, ayo ikut aku SpongeBob.
kita bakal perbaiki kota Bikini Bottom ini. Ayo mari, kita bangun sekarang kota Bikini Bottom yang lebih bagus lagi. Kita ajak sekalian ya, Squidward dan Patrick. Oke, Mak Ali, biar cepat jadi kotanya. Yo, Nuan, kita langsung saja rekrut si Squidward ini. Terus, si Patrick juga, Nuan. Ayo, Patrick. Mantap. Eh, kok kita jalannya ngambang, woy? Waduh, gimana nih? Oh, kita berada di atas rumahnya Patrick. Coba sekarang kita bakal masuk ke rumahnya Squidward. Oh, nggak bisa, Nuan. Yang nanas, rumahnya SpongeBob, nggak bisa dimasukin nih. Coba kalau bisa dimasukin, keren sekali dah. Ayo semuanya naik, naik, naik. Besar banget, woi, SpongeBob. Lihat tuh, sampai tembus, Nuan. Mantap. Sekarang kita bakal mengelilingi kota Bikini Bottom dulu sebelum memperbaiki gedung-gedungnya. Oh, awas, hati-hati woi. Kalau kesana terus nanti kita bakal kecemplung. Aduh, aduh. Yo, naik lewat sini. Awas. Gaspol. Waduh, waduh, gak kuat woi. Gak kuat. Mundur dulu dah. Sip. Oke. Oh, di sini ada rumahnya Sandy, Nuan. Pak. Terus di mana nih Sandy? Gak ada, woi Sandy. Coba-coba. Kita naik di rumahnya Sandy ya. Yo, langsung saja lah. Kita menuju ke kota Bikini Bottom. Gaspol. A few moments later. Oke, siap, Mali. A few inches later. Ya, semuanya sudah gotong royong nih. Lihat tuh si Patrick, Nuan. Dia lagi malu-malu tuh sama si Marco. Terus Squidward ngapain nih? Squidward? Waduh, Squidward nih males, Nuan. Oke lah, sekarang kita bakal ambil helikopternya ya. Bisa nggak nih dipakai? Dilesep kayak gini, woy. Oh. Eh, lihat tuh baling-balingnya. Waduh, tembus kocak. Eh, kecepit, woy. Aduh, aduh, lihat tuh. Sampai keluar asap. Awas, hati-hati. Waduh, waduh, kayaknya mau hancur nih, Nuan. Waduh, waduh. Kenapa bisa jadi kayak gini dah? Awas, pelan-pelan. Pelan-pelan, woy. Hati-hati. Six and a half hours later. Oke, sekarang sudah sore hari nih pemirsa. Kita istirahat dulu dah. Marco, istirahat Marco. Kita rekrut satu persatu ya. Patrick, istirahat Patrick. SpongeBob. Waduh, SpongeBob nih masih aja kerja. Ayo SpongeBob, kita lanjutkan besok aja dah. Waduh, waduh. Helikopterku terbakar, woi. Bisa nggak nih dinaiki? Ayo semuanya naik, woi. Ayo Squidward, kelamaan dah. Dulu. Pak, pak, pak. Kau nabrak-nabrak apa, pak? Ayo cepat sini naik. Keburu malam hari nih.
Waduh, waduh. Yuh lah. Lihat tuh. SpongeBob enggak dapat tempat duduk, Boy. Bye-bye SpongeBob. Selamat tinggal. Kita tinggal saja dah. Maafkan aku ya SpongeBob. Oke. Dulu. Kok tiba-tiba berhenti ini baling-balingnya? Ayo woi, naik woi. Lu. Turun kocak. Waduh. Mungkin gak muat buat ngangkut 4 orang, Nuan. Jadi kayak gini. Patrick, turun, Boy. Helikopternya rusak nih. Helikopter gak guna. Ku tendangin sajalah. Ngamuk, Ma Eli. Udahlah, cukup. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis. Bye.